istriku, doakan aku pasti bisa. Pria kelahiran Bekasi yang kini tinggal di Cikarang. Wah, jauh juga ternyata ya. Gagal ambil talinya. Ayo, tidak apa-apa, coba lagi. Satu. Ayo mas, semua satu, wanita pasti dua, mendoakanmu. Sekarang meluncur, belum meluncur jauh, kok malah jatuh. Pegang apa aja langsung kalah. Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah bisa. Perawakannya si kurus, kamu mungkin ini akan menjadi ringan dan dia akan berhasil. Namanya naik adalah Firman Syah. Walaupun dia takut air, satu, tapi dia harus tetap maju. Dua. Meluncur. Go. Sudah meluncur. Ya, betul begitu. Berhasil jatuh tepat di sana. Satu pejuang lagi berhasil. Namanya seperti nama artis dan pemain film yang terkenal itu, Irwan Syah. Dengan menggunakan bandul itu, dia ingin tampil beda tentunya. Putar dulu. Iya, Algojo terlihat sangat semangat untuk menggagalkan pejuang ini. Ayo mas Irwan Syah, bertahanlah. Satu pejuang lagi berhasil. Wah, hebat sekali ya. Smart! Bukti galaksimu pejuang. Iya, dia memakai bando dengan pita berwarna pink. Nur Afilahim. Kalau gagal, semua pendukungmu pasti kecewa. Berputar-putar dulu di sana. Langsung meluncur. Nah, sudah meluncur. Dan iya, jatuh dulu dan sini, jatuh ya ke air. Algojo berhasil. Yakin bisa? Peserta nomor 72. Wah, iya nih. Peserta ini terlalu banyak bergaya ya. Apa tidak mengganggu nantinya? Yang penting kita akan melihat perjuangannya. Ya sudah, biarkan saja. Dengan perawakan yang besar, semoga dia tetap bisa menahannya dan sampai dengan selamat. Dan langsung lompat. Kakinya hampir menyentuh pijakan. Tapi gagal juga. Kita akan melihat perjuangan para pejuang yang lolos, yang kini berjumlah 27 orang.